Selanjutnya, pembukaan kegiatan ekstrakurikuler Pesantren Modern Al-Manar tahun ajaran 2022-2023 oleh pimpinan Pesantren Modern Al-Manar kepada Ustaz Ikram Muhammad Amin MPD. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kami, kepada koordinator ekstrakurikuler santri, kepala bagian pengasuhan santri dan seluruh asatizah pesantren Modern Al-Manar, anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari kelas 1 hingga kelas 6. Hari ini insyaallah tepatnya hari Jumat pada tanggal 5 Agustus 2022, insyaallah sebentar lagi secara resmi Ustaz akan membuka kegiatan ekstrakurikuler santri, ekskul santri. Maka nantinya bakat dan minat santri akan dibina, diasah sesuai dengan kemampuan dan hobi para santriwan dan santriwati. Kami juga berharap tadi ada beberapa ekstrakurikuler tambahan dan diberitahu oleh koordinator ekskul. Tapi mudah-mudahan ada hal yang melengket pada santriwati sebesar semisal ekskul chef memasak. Ini tetap dipertahankan karena saya melihat ada kemajuan di kelas 6 tahun kemarin, santriwati sudah enak memasaknya. Selanjutnya anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan di pesantren ada pendidikan formal. Pendidikan yang masuk kelas mulai dari jam 7.30 sampai jam 1.10. Jam 13 lewat 10 menit maka berakhirlah pendidikan formal yang ada di lokal. Kemudian selanjutnya ada pendidikan diasah bakat dan minat santri. Inilah yang sangat berpengaruh nantinya sesuai skill para santri. Itulah namanya pendidikan ekskul. Maka Armanar hari ini, kalau Pak Kiai Gontor kemarin tadi malam mengatakan, Direktur KMI Gontor dalam kunjungannya semalam ke pesantren Al-Manar, beliau menyampaikan Gontor selalu memegang teguh kepada filsafah-filsafahnya. Salah satunya adalah al-muhafadatu 'alal qadimi shalih wal akhzu bil jadidil aslah. Menjaga sesuatu yang dulu telah baik, kemudian mengambil sesuatu yang baru yang lebih bagus. Tetapi hari ini ada pergeseran sedikit berubah. Kata beliau ini, yang pandangan ini mungkin menjadi pelajaran juga bagi kita. Gontor sudah mengubah sedikit. Apa kata beliau? Beliau menyebutkan semalam, al-muhafadatu 'alal qiyam wa taghyir ilal kamal, menjaga sebuah kemajuan kemudian berbuat perubahan untuk kesempurnaan. Nah, ini filsafahnya. Maka Al-Manar hari ini yang sudah maju tetap kita jaga, kemudian kalaupun ada perubahan kita mengarah kepada kesempurnaan. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maju itu adalah pertama, maju cara berpikir. Berpikir kita berkembang, wawasan kita berkembang. Kemudian maju yang tak kalah pentingnya adalah maju kita cara berbuat,
berkreasi, berorganisasi tak kalah pentingnya dari cara kerangka kita berpikir. Maka harapan Ustaz dengan adanya ekskul ini menambah khazanah wawasan, menambah keahlian, kemampuan dengan skill yang ada pada diri kalian. Menggambar atau melukis, tak kalah hanya juga ada kaligrafi, ada memanah tadi disebutkan, ada ekskul senam, senam santri dan senam lantai, kemudian ekskulnya lagi di bidang silat, pramuka yang sudah ada, kemudian ditambah lagi cukup banyak ekstrakurikuler yang ada di Almanar. Harapan Ustaz ini kelas-kelas satu ini segera mendaftarkan diri sesuai dengan bakatnya. Ini kelas 1, kelas 2, umpamanya saya Ustaz ini ada kemampuan di voli, ada kemampuan, saya suka kepada minat olahraga bola, latih, asah diri kalian. Saya Ustaz bisa, ini kayaknya arahnya ke basket, mendaftarkan untuk di bidang basketnya. Harapan kita dengan adanya ekskul, tujuan kita tetap satu sesuai dengan visi pesantren modern Almanar. Apa visinya adalah mendidik kader-kader umat yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual secara seimbang. Kecerdasan yang kita bawa, kecerdasan intelektual kita dan spiritual kita keagamaan. Bersyukur kepada Allah bahwasanya bakat minat yang itu semua yang ada pada kita merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang selalu harus dijaga dan dirawat. Demikian sambutan Ustaz pada kesempatan ini. Mudah-mudahan punya makna dan bisa berpengaruh pada diri santri untuk kemajuan santri dan Almanar di kemudian hari. Dengan resmi Ustaz buka acara ekstrakurikuler dengan 3 kali takbir dan diikuti oleh seluruh santriwan santriwati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Mashkur Rahmat Al-Hafiz. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.